Sejak dibuka pekan lalu, taman di Jakarta menjadi tujuan wisata. Salah satu destinasinya ialah Taman Tabebuya. Taman yang memiliki banyak pohon sakura di Ciganjur, Jakarta Selatan itu terlihat dikunjungi anak muda hingga keluarga pada Sabtu 30 Oktober 2021. Bahkan satu pengunjung berasal dari Tangerang, Banten bernama Vicky. Vicky membawa anak perempuannya ke Taman Tabebuya setelah akhirnya dibuka kembali oleh pemerintah. Ia menyambut positif pembukaan taman tersebut setelah ditutup hampir 4 bulan. Vicky? Pak Vicky, ya. Ini kan lagi liburan atau gimana Pak sama anak? Sebenarnya sih lagi liburan aja ngajak dia main. Kenapa milih di sini sih Pak, di Taman Tabebuya? Tadi kebetulan aja lewat. Ada taman ya, dia minta ke taman sekalian aja lah mampir sekalian. Okay. Pak Vicky, ini kan taman sempat ditutup ya karena COVID kemarin. Tanggapannya gimana Pak setelah akhirnya buka lagi? Menurut saya sih bagus ya, karena sekarang anak-anak juga kebanyakan di rumah juga, kebanyakan main gadget, main HP segala macam. Menurut saya sih bagus karena jadi mereka juga bisa keluar, ngelihat pemandangan, ya kan, ngirup-ngirup udara segar, pohonan. Pak, ini buat ngejaga tetap prokesnya gimana sih Pak di tempat umum kayak gini? Sebenarnya sih prokes sih sama ya umumnya. Kita 5M. Terus ya cuci tangan, banyak sanitizer, terus jaga jarak juga. Jadi sih nggak berkerumun. Pak, harapannya apa sih Pak dari dibukanya kembali taman-taman ini Pak? Harapannya sih kita kan emang Indonesia, maksudnya negara yang maksudnya memiliki bagus lah, misalnya kayak banyak pohon-pohonan kayak gitu kan, tanaman-tanaman, bunga-bunga. Sebenarnya sih bagus sih kalau ngajak anak ke taman-taman itu, biasanya kita bisa ngajarin kan ini nih, misalnya ada bunga-bunga apa. Jadi lebih edukatif apa. Pak, ini dari mana Pak? Dari saya dari Tangerang. Tangerang sengaja ke sini atau gimana? Enggak sih, tadi saya lagi main aja muter-muter. Oh, lagi main muter-muter terus ke sini ya. Oke, terima kasih. Saya Nova. Mbak Nova, Mbak Nova dari mana Mbak? Saya dari Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Sengaja ke Tabebuya ini kenapa Mbak? Karena taman ini bagus kan untuk foto-foto gitu. Kenapa sih milih liburan di sini? Kan banyak yang udah buka ya, yang di tempat lain. Karena di sini lebih sejuk gitu. Karena kalau tempat lain kan agak tandus-tandus gitu. Nah, ini kan lebih banyak pohon-pohon gitu, jadi lebih adem. Oke. Gimana sih dengan dibukanya lagi taman ini? Senang banget sih. Terus kan ini masih suasana COVID ya? Iya. Gimana buat ngejaga prokesnya biar tetap terjaga kayak gitu? Pakai masker, terus bawa hand sanitizer juga. Jangan lupa jaga jarak gitu. Ini dalam rangka apa sih kumpul-kumpul di sini? Lagi itu, lagi habis UTS itu, liburan healing. Oh, healing habis UTS, liburan terus milih ke Tabebuya ya? Iya, ini dari satu SMA atau gimana? Satu fakultas. Oh, fakultas dari? UNJ. Oh, UNJ. Oke, terima kasih ya Mbak Nova ya. Sama-sama.